كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Dan selanjutnya sebelum saya memulai wisuda, saya ingin muliakan adinda kami yang divonis dikatakan kalau bicara lambat, dikatakan punya keterbatasan. Juga ada yang divonis bicaranya sulit. Orang Jakarta yang sangat luar biasa, yang datang ke Istiqlal di tahun lalu dan berjanji untuk menjadi ahli Quran. Sejak saat itu menghafal Quran, dan dengan izin Allah, Allah titipkan pada kami untuk mengumrahkannya, dan terus digendong oleh ibundanya sampai selesai ibadah umrahnya. Saya ingin mengundang adinda Najah dengan putra. Bisa bergeser, teman-teman boleh dibantu. Urid an u'arifakum jami'an ahlal Qur'an alladhina shulla dimaghuhu wa yabta'u fil hadith wa huwa indama yatakallama sayata'akhir fil kalam. Lakin indama sa'altumuhu 'anil Qur'anil Karim fayujibu bi as'i daqa'ik. Najah, dibantu, Mas. Boleh naik ke sini. Kita muliakan ahli Qur'an, harus di atas. Bismillah. Najah dari Lombok. Silakan saya. Putra dari Kemang. Putra orang katakan orang tua orang biasa, tapi masya Allah lisannya tidak biasa untuk bisa melafazkan Al-Quran. Boleh pinjam mic-nya? Hadap ke sini. Kita ingin tunjukkan pada orang-orang yang selalu merasa hebat, besar dan sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna daripada ahli Quran. Boleh dibantu Najah. Assalamualaikum Najah. Waalaikumsalam. Ini dengan Ustaz Adi. Najah, boleh Ustaz dengar bacaan Qurannya? Baik. Najah mau baca surat apa? Madat tulid antakra minal Quranil Karim. Shulla dimaghu yata'akhkhar fil kalam lakin 'indama yaqra'u al-Qur'an satasma'una kullukum. Eh sayang, bismillah. Ustaz bantu, tolong bacakan ayat. Thumma awrafna al-kitaba alladhina astafayna. Thumma awrafna al-kitaba alladhina astafayna min 'ibadina famin ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. وصل وصل وصل. جنات عدن يدخلونها وحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Satu lagi Najah yang di surat Ar-Ra'd. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Najah, 30 juz hafal Quran dengan otak yang lumpuh, dan orang mengatakan terlambat bicara, tapi Quran sangat cepat mengalir di lisannya. Najah, shulla dimaghuhu ibnu sibna sab'a sanawat wa qala ba'du an-nas innahu yata'akhkhar fil hadis walakinahu as'al daqa'iq fi nutqi ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Najah, hafidhul Quran, hamil kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Putra, assalamualaikum. Ketemu lagi kita ya. Putra, Ustaz ya. Minta bacaan naba. Uri duka. Putra. Wah, sekarang pengen wadduha. Nah, ayo. Wadduha. Bismillah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. Man waddaka rabbuka wa ma qala. Walal'akhiratu khairun laka minal 'ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wawajadaka dhalan fahada. Wawajadaka 'ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takhar. Wa'amma sa'ila fala tanhar. Wa'amma bini'mati rabbika fahaddith. Subhanallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Jadi laisa ladayhi taqsim. Tafsir makhraj wala fi sifatil khuruf li annahu 'indahu ba'dal kana ba'd an-nas yaqul annahu kana mahdudan fi ba'd al-umur, lakin laisa lahu al-hadd fi al-Qur'an al-Karim. Orang banyak mengatakan beliau punya kelemahan, tapi tidak ada yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika anda menjadi bagian ahli Quran, saya ingin katakan pada anda, apa yang sulit dengan Al-Quran? Ini anak 7 tahun, 15 tahun. Ketika saya tanyakan kenapa menghafal Quran, jawaban mereka sebagai persiapan pulang kepada Allah. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau sampai dengan hari ini untuk baca pun anda tidak punya waktu. Apa anda tidak malu kembali kepada Allah? Wasabah sinin. 15 سنين فعندما سئل لماذا تحفظ القرآن الكريم ليكون لي زادا يوم القيامة عندما تقرب إلى رب العالمين فإذا كان 7 سنين 15 سنين يحاول أن يتقرب إلى القرآن فما بالكم عندما أعطاكم الله سبحانه وتعالى 40 سنين 5 سنين ولم يكن لديه الفرصة لتقرب إلى القرآن الكريم فكيف نعود إلى رب العالمين. Berkenan Wakil Ketua MPR Pak Dul memberikan mahkota kepada Naja, dan sebagai orang tua Pak Anies Baswedan bagi putra yang di Jakarta, saya tidak ingin diberikan kecuali oleh Gubernur Jakarta Bapak Anies Baswedan mahkota untuk Naja dan putra. Pak Zul dan Pak Anies, mohon berkenan menyampaikannya. Dari Lombok, Nusa Tenggara Al-Arabia, ada min Jakarta. Lebih setajan min ahli hima, Naib Rais Majlis Syu'ab untuk Naja. Langsung Pak, Bapak ibunya di sebelah kiri, Pak Zul hadir menemani ibundanya menemani Naja. Pak Anies mohon berkenan untuk putra, warga Jakarta kebanggaan. Insyaallah Bapak ketemu lagi Pak. Sudah bertemu rupanya. Alhamdulillah. Salim buta. Salim. Terima kasih Pak Anies, Pak Zul. Kita berseri bersama. Kita berlima. Mohon bisa diabadikan supaya kita bisa mengabadikannya sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu akbar. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak Zul. Mohon teman-teman bisa dibantu supaya Naja dan putra bisa kembali ke tempatnya.